Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, Assalamualaikum. Dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Di YouTube channel kita, Masalah Emang Ada. Ya Soulmate, kita sekarang sebenarnya sih sharing dari temen nih sih, tapi mungkin sebagai pembukanya aku mau cerita dulu. Iya. Ini kan ya Mbak, aku kan punya anak remaja ya. Lagi sibuk lah pokoknya ya, pacaran gitu. Nah kemarin tuh sempat ketemu sama temen sharing gitu, nanya lah gitu, karena kebetulan anak kita seumuran. Terus Cinkin nanya lah, anak lu udah pacaran nih? Ada lagi pacaran, udah kesekian kali. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ini dia. Nah langsung dong, aku langsung, oh ini dia masalah buat dia. Jadi anaknya dia ini, anaknya teman Mimi ini, dia bilang bahwa Bun, suatu hari out of nowhere, tiba-tiba dia bilang sama bundanya, Bun, aku tuh gak pengen deh pacaran-pacaran. Aku pengennya ta'aruf. Nah, sebenarnya, nah aku kan gak bisa jawab ya Mbak, waduh ta'aruf, aku juga gak paham, ya kan, makanya nih. Nah, temanku ini, sebagai ibunya tuh bingung gitu, secara dia anak masa seumuran aku, yang bukan ta'aruf lah ya, gak kenal lah namanya zaman aku tuh ta'aruf kan ya. Karena kita dari SMP aja udah genit gitu kan. Ini ibunya, gimana sih gitu. Tapi bingung tuh, kok ta'aruf tuh sebenernya gimana sih Mbak Inka? Juga gak ini sih, gak paham ya sebetulnya. Ya. Lu paham gak sih? Enggak. Dan hari ini juga ini kan Mi, yang kita mau bahas adalah yang jadi masalah buat ibunya, buat teman kita. Ibunya malah bingung loh, kenapa harus ta'aruf gitu. Iya, karena dia gak paham sih ta'aruf itu, dan mungkin apa yang dia punya wawasannya itu yang mungkin yang gak membuat dia kaget ya. Sampai akhirnya masih jadi masalah. Jadi buat dia masalahnya kenapa ibunya? Kok anak aku maunya milih ta'aruf, pacaran aja lah biar bisa milih gitu kan? Iya, agak kayaknya di dia tuh ta'aruf itu agak negatif ya Mbak ya. Mungkin persepsinya mungkin belum, yang dia baca atau apa enggak. Jadi dia enggak setuju gitu maksudnya dengan ta'aruf. Kenapa namanya? Iya, karena dia bilang kenapa mesti gitu sih gitu. Aku kenapa takut caranya salah begitu? Oh, ini iya. Entar nyesel apa gitu. Gimana? Baik, kita ngobrol santai aja ya Mbak. Iya. Soalnya ini benar-benar loh buat minum, aku. Minum. Ya, boleh ya, boleh. Terima kasih loh sebelumnya. Iya. Dan ta'aruf itu ajaran kan Mbak? Iya. Iya. Jadi gini, kalau di dalam Islam memang nggak ada ajaran pacaran. Memang nggak ada. Tapi kita bicara itu dulu ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada pacaran. Yang ada pengenalan. Pengenalan. Nah, memang ini banyak pendapat. Tapi tergantung kita orang tuanya gitu ya. Kalau kita, kalau aku sih ya, kalau aku tuh merasakan bahwa kalau sampai anak saya salah memilih, yang paling dirugikan adalah perempuan. Berarti harus ada sesuatu yang membuat kita tidak salah pilih. Artinya ikhtiar kita harus ada. Ya. Nah tentunya kita nggak bisa, kita harus mengenal lah, artinya kita harus mengenal calon mitra hidup kita, karena karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama dari semua ibadah. Iya betul. Iya. Terus. Gitu. Jadi kita harus tidak boleh salah secara di atas kertas, gitu kan. Nah tentunya nggak bisa kalau begitu ketemu langsung nikah gitu. Kalau katanya kan gitu, menikah dulu baru pacaran. Kalau saya sih jangan, kalau anak saya perempuan, kalau salah pilih gimana? Iya kan? Ya, kenapa? Ya, karena memang Rasulullah kan bilang ya bahwa surganya istri itu di ridho suami. Ya kan? Nah, itu bukan untuk kita yang sudah menikah. Tetapi itu untuk wanita-wanita yang mau menikah. Single ya, Mbak. Hati-hati memilih suami, karena surga kamu akan sulit ketika suami kamu tidak taat.
Gitu, iya, makanya jangan salah pilihnya itu. Jangan salah pilih, ya. Karena kita itu di dalam Islam, istri itu ikut suami. Apa jadinya ketika suami kita itu tidak soleh atau tidak memfasilitasi kita gitu. Tentu buat seorang istri surganya berkelok-kelok, merayap dan menanjak. Susah. Gitu. Jadi harus dipahami dulu dalam hal ini. Yang paling dirugikan ketika kita pernikahannya dengan orang yang salah, yang paling dirugikan oleh ada perempuan. Berangkat dari sini, maka kita sebagai perempuan akan melakukan, akan mempunyai kriteria menentukan calon pendamping ini ya. Nah, memang di dalam Islam nggak ada yang namanya pacaran, perkenalan. Dan perkenalannya dalam Islam itu bukan pengenalan fisik, tapi mengenal persepsi. Di dalam. Iya. Jadi persepsi-persepsi yang calon pasangan kita miliki itu, apakah sama persepsi kita? Persepsi tentang baik buruk, persepsi tentang anak, apakah anak ini, bagaimana, apakah anak ini memang harus dimiliki, anak ini cobaan, anak ini penerus keturunan, itu persepsinya harus sama. Persepsi tentang tujuan menikah itu ya. Apa? Jadi persepsi itu ya yang harus disamakan. Jadi ta'aruf itu sebenarnya itu, Mbak? Sebenarnya itu, mengenali gitu. Persepsi. Proses pengenalan persepsi, bukan fisik ya. Jadi bukan kita ikut ini, ketemuan, bukan, gitu, tapi ya. Menyamakan persepsi gitu. Nah, Mbak, kan dari tadi kan Mbak Inka menyampaikan bahwa kalau misalnya ternyata salah pilih mitra hidup ini, yang dirugikan adalah perempuan. Iya. Kalau misalnya dari sudut anak laki, gimana tuh Mbak kalau dia memilihnya untuk ta'aruf? Iya, kalau laki-laki mah dia suka dia kawinin, dia nggak suka dia bisa talak. Waduh. Tapi kalau perempuan, dia sudah menikah, korban anak bagaimana? Lalu dia udah tua cari pasangan, ya sulit lah. Perempuan itu yang dirugikan. Oh itu ya, kenapa makanya yang dirugikan adalah perempuan. Misalnya deh, misalnya coba kita kan perempuan. Kan buat kita terus tiba-tiba kita punya suami, lalu suaminya suka selingkuh, coba bisa sulit kan sabar, sulit ikhlas karena buat perempuan itu lebih baik kita makan nasi pakai garam tapi suami setia kan, daripada kita punya, bayangin aja, punya mobil banyak, rumah mewah tapi suami selingkuh, pasti hancur. Makanya Rasulullah SAW ketika anaknya Fatimah dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan, aku punya persyaratan wahai Ali. Apa itu ya Rasulullah SAW? Jangan kau sakiti hati anakku, jangan kau poligami dia. Karena seorang istri ketika dipoligami, kiamat kecil baginya. Jadi memang hancur, ya. Yang harus dilihat oleh kita perempuan, bukan sabarnya pasangan, bukan sholatnya. Karena selama pacaran nggak mungkin yang jelek-jelek yang keluar, jadi nggak bisa jadi indikator. Mana ada ya kan, mau promosi tetap, iya malah kadang-kadang sebelum waktunya sholat udah gini, tante ini udah lohor belum ya, padahal naik jam 10 pagi. Nah itu kan cepet ya, begitulah gitu. Di rumahnya nggak sholat karena kita sholat, lalu di rumahnya pemarah, begitu sama pacarnya sabar. Sulit untuk dijadikan indikator ya, mentokkan kriteria untuk dijadikan pasangan. Lalu apa yang untuk kita jadikan kriteria? Ya, saya selalu nanya, kamu mau diselingkuhi? Oh, nggak mau. Ya, kamu tes.
Kamu mau dipoligami? Nggak mau. Ya sudah tes belum? Itulah kriteria kita. Karena memang seorang istri itu ketika dikhianati bagaikan kiamat lagi. Kecil ya. Nah itulah yang harus kita kenali. Itu. Pada saat itu pengenalan. Iya, sebenarnya bukan masalah ta'aruf atau pacaran atau pengenalan itu, tapi tujuan dari ta'aruf pengenalan itu dalam agama Islam adalah menyamakan persepsi itu ya, bukan fisik, bukan hobi atau sifat-sifat gitu ya Mbak ya, ternyata Sin. Ya, tapi kan tujuan pernikahan juga apa kan harus tahu ya Sin. Iya. Benar sih, kalau dengan kita ngobrol gitu kan, mengorek persepsi kan di situ emang lebih kelihatan gitu kan, cara berpikirnya dia gitu kan, rasanya dia, keputusan-keputusannya tuh bisa kita rasakan gitu ya, bisa kita. Karena kalau kita lihat di lapangan begitu banyak perceraian, ya kan? Perceraian tuh banyak banget. Tapi ketika semuanya ditanya banyak kenapanya, kenapa sih percaya karena ini karena ini. Tapi kalau diperes jadi satu cuma satu tetes karena berbeda persepsi, perbedaan pendapat karena berbeda persepsi. Iya, yang satu itu maunya sama ini, yang satu ini jadi berantem terus ya. Ya contohnya aja menikah tujuannya mau apa? Ini ada macam-macam. Ada yang untuk melanjutkan keturunan. Nah, kalau ada orang untuk melanjutkan keturunan, langkah-langkah yang dilakukan nggak penting dia udah suami orang kek. Mau yang penting subur kawin ya, karena tujuannya meneruskan keturunan atau misalnya untuk mengurus nanti hidup ngurus hidup saya gitu. Ya udah nggak penting mukanya cakep apa jelek, yang penting dia pinter masak, pinter ngurus, ya nikah gitu. Jadi memang ini harus diselaraskan ya, karena nanti memang kayak begitu ya Mbak ya, iya begitu beda ya, jelas. Kalau Islam kita kan, Islam itu kan mengajarkan pernikahan itu tujuannya untuk ibadah. Iya. Jadi kalau semuanya ibadah gitu ya, kan kalau tadi meneruskan keturunan, yang penting suami orang nggak apa-apa, istri orang nggak apa-apa, kawin, punya anak, selesai, sukses buat dia. Nah ketika kamu punya anak, ya dia kawin lagi. Karena dia pokoknya harusnya keturunan gitu. Nah kalau tujuan kita ibadah, nggak punya anak nggak masalah, kan bisa ibadah. Iya, ibadah. Kalau PHK, suami PHK nggak masalah. Nah kalau sekarang misalnya ada, aku kemarin punya ya, ada gitu, si suami menikah karena dia anak satu-satunya, jadi dia ingin keturunan. Si istri menikah karena pengen lepas dari orang tua, karena dia pengen kehidupannya dicukupi gitu. Nah dari sini aja, skala prioritas ini jadi berbeda. Beda jauh banget. Buat si suami yang paling penting itu gimana caranya sampai hamil. Iya. Gimana? Jadi upayanya dia tiap bulan apa? Ke dokter kandungan periksa. Iya. Buat istrinya nggak penting kan, belum nggak apa-apa. Ya. Yang penting kamu kerjanya naik pangkat, gajinya gede. Itu aja udah berbeda. Lalu kemudian yang itu aku itu, kenalan aku itu setelah 3 tahun tiba-tiba datang bilang mau di ini bukan mau pisah, mau pisah. Kenapa? Jadi di tahun ketiga tidak kunjung hamil. Nah, kalau tidak kunjung hamil yang paling stres siapa? Si suami. Suami karena yang tujuannya dia harus keturunan. Nah, sementara istrinya tenang-tenang santai aja, selama ada uang enggak apa-apa gitu. Aduh, tujuan tercapai. Iya. Tahun keempat suaminya PHK. Siapa yang paling stres? Istrinya. Selama kamu hamil saya emang enggak stres, kata suaminya. Nah, inilah cikal bakal perpecahan kandasnya satu pernikahan. Iya, karena tidak dilandasi dengan persamaan tujuan persepsi itu ya. Memang tujuan mitra hidup itu ya. Kalau tujuannya jadi penjahat aja bisa sepakat terus, tidak terjadi percayaan. Misalnya, yuk kita merampok bank itu, nanti isinya pakai senjata yang ini, suaminya pakai ini, karena satu tujuan itu ya, upayanya pun mengarah ke situ ya.
Itulah namanya sebenarnya kita harus saling mengenal tuh di situ. Jadi untuk teman kita, ya. Iya, untuk sahabat kita, soulmate kita, jangan khawatir sama ta'aruf ya. Apapun paham ta'arufnya itu apa dulu. Paham ta'aruf itu luar biasa. Iya, ya. Ternyata suatu pekerjaan yang enggak main-main karena ya itu yang menentukan. Masalahnya ta'aruf di lingkungan adalah ta'aruf enggak pernah ketemu. Nah itu. Katanya ketemu langsung menikah, iya. Itu kan bukan seperti itu. Bukan main. Jadi gitu kalau ya, saya tak harus seperti itu, kalau aku sih nggak mau anakku begitu. Kasihan nanti kalau dia salah. Iya. Jadi yang aku ingin adalah lakukanlah pengenalan. Apakah kalau kamu sudah mengenal, mengenal tanda kutip. Iya, kalau fisik kenal, tapi mengenal persepsinya. Dalam persepsi itu. Kalau enggak yang dirugikan terjadi apa-apa adalah perempuan. Ini kalau misalnya soal cara gitu ya Mbak, ya ta'aruf itu apa harus ada mediasinya? Maksudnya orang tuanya gitu kan ya, yang memediasi. Nah kembali lagi tujuannya mau apa? Ta'aruf ini konteksnya kemana? Kalau kefikihan seperti itu, itu ada orang ahlinya. Okay. Tapi kalau kita ini untuk melakukan pengenalan persepsi ya. Tentu ini berbeda jalur kita bicaranya. Dengan yang tadi sudut pandang lingkungan. Jadi kalau ibunya maksudnya ada pengenalan supaya anaknya tidak merugi, ya bagus kan. Tapi kalau yang nggak pernah ketemu, totonya datang kawin langsung. Nah, itu. Jangankan yang begitu ya, kita yang dulu nih kenalan, kakak pacaran, itu aja salah. Aku nanya nih, kan kita dulu menikah kan belum ngerti, karena cinta. Iya. Seandainya dibalik lagi ke waktu itu, pasti nggak mau menikah sama suami yang sekarang. Ya pasti itu Maya, bukan begitu maksudnya ya. Enggak, maksudnya istilahnya begitu. Iya. Memang memang begitu. Kita paham ya. Artinya buktinya sekarang sering ribut. Iya. Karena apa? Karena ternyata kita enggak sama persepsinya. Iya. Kita tidak melakukan. Iya, namun karena kita sudah menikah, kita tidak lagi menyamakan persepsi, tapi kita hanya menjalankan aturan main Tuhan sebagai seorang istri. Jadi enggak ada perdebatan. Ya. Namun pada waktu konteksnya mencari pasangan, nah ini kan konteksnya kita bicara di situ. Iya. Ya. Artinya betul, jangan sampai salah ya. Gitu. Iya. Ya. Betul ya. Hai, beda banget. Enak ya. Somet-somet disana masih single kesempatannya lebih gitu. Jadi sebenarnya kalau mau sebenarnya sekarang tuh masa-masanya diskusi, berbeda pendapat, berantem tuh ya sekarang di masa pengenalan ya. Tapi berantem itu bukan berarti untuk putus, tapi berantem itu untuk saling berdiskusi, nyamain persepsi. Sehingga ketika masuk jenjang pernikahan sudah tidak ada lagi perdebatan, yang ada kesepakatan yang sudah didiskusikan. Ya, karena semua sudah didiskusikan semua di awal. Berdebat untuk tak mengetahui persepsi dari masing-masing itu ya, dan menyamakan. Akhirnya menyamakan. Jadi ketika kita berdebat berarti ada persepsi yang nggak sama, lalu kita samakan. Nah, nanti begitu masuk pernikahan udah tidak ada lagi perdebatan karena sudah sepakat. Bicara misalnya uang taruh di mana, uang saya, uang kamu, uang bareng, atau uang pendapatan dikurangi pengeluaran lalu jadi tabungan, atau kita sudah sepakat uang pendapatan dikurangi tabungan baru pengeluaran, itu harus dibicarakan sekarang. Lalu mendidik anak. Kalau kita nggak bisa bicara yang enak-enak. Kalau bicara yang enak semua orang mampu pasti tertata ya kan. Tapi kita bicara hidup ini kan untuk diuji. Pernikahan itu banyak badai, gelombangnya, riaknya, segala macam berganti-ganti. Nah, yang harus kita lakukan sebelum menikah adalah yang kita bicarakan bagaimana kalau badai itu datang. Seandainya kita punya anak, lalu anak kita cacat, gimana? Siapa yang mau ngurusin? Kalau saya nggak hamil, gimana? Kamu mau poligami, mau nikah lagi, mau cerai? Gimana? Harus diobrolin dari awal. Kalau saya stroke, siapa yang mau ngurusin? Siapa yang cari uang? Kalau kamu stroke,
siapa? Itulah yang harus dibahas. Iya. Kejadian-kejadian yang pasti, iya, dalam hidup, yang pasti. Iya, iya. Hmm. Jadi udah siap. Artinya ya, ketidaknyamanan itu, iya, kan pasti mendatangi kita. Iya. Kalau tiba-tiba istri PHK, suami PHK, mau apa? Iya. Lalu anak-anak ini mau dididik seperti apa? Kuat, iya. Seperti sebagaimana keluarga kamu dibesarkan, atau keluarga saya dibesarkan, atau sebagaimana Al-Qur'an? Ini harus dibahas sebelum melakukan pernikahan. Ya. Kalau ada masalah, mau nanya ke siapa? Mau nanya ke ibumu, ibuku, Al-Qur'an. Kalau ada permasalahan, wasitnya siapa? Keluarga kamu, keluarga saya, Habib, ulama, atau Allah? Nah, kalau kita tujuannya ibadah, itu enak banget. Iya, kita ya, sudah punya barometer kebenaran, ya kan? Lalu kita punya Allah yang fokus dan konsisten hanya untuk ketaatan, gitu. Keselamatan jiwa. Iya, jadi ketika kita melakukan sesuatu kan, anak-anak ini waktu mau menikah dia ngerti. Misalnya, kamu udah siap melepaskan masa lajang. Karena di waktu itu kamu tidak boleh lagi seenak-enaknya bangun siang. Kamu gak bisa lagi menjalankan hobi kamu ketika pasangan kamu gak suka. Jadi kita harus memfasilitasi pasangan-pasangan kita untuk memudahkan ketaatan. Kalau suami nggak boleh melakukan yang istrinya nggak suka, begitupun istri nggak boleh melakukan suami nggak suka. Iya, iya, itulah iya, yang iya, harus dibahas. Itu, jadi mau tak entah apa judulnya, iya, judulnya silakan, saya nggak paham nggak ini, cuma intinya kenalilah persepsi calon itu, mitra hidup, karena itu ya Mbak, yang modal mitra untuk ibadah. Iya. Allah kan memasangkan kita untuk memudahkan kita. Jadi karena kita itu tujuan penciptaan adalah ibadah, lalu sebaik-baik manusia adalah yang paling taat, maka kita bermitra untuk memudahkan ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Itu tujuan pernikahan. Iya, betul. Dan untuk kita ibadah yang sudah menikah sih, bukan berarti diulang kayak dulu ya. Tapi kita mulai paham ada aturan-aturan main kita di dalam bermitra hidup ini ya Mbak. Belajar menjalankan aturan main. Jadi memang buat aku gak usah diperdebatkan taruh atau enggak, apa tapi masalahnya sudah mengenal. Intinya adalah dia sudah sama. Jadi intinya itu pengenalan. Bahasanya aja. Ya, bahasa tuh banyak banget soalnya. Cuman kita kembali ke esensinya. Esensinya dari banyaknya nama itu. Karena dalam hidup yang paling penting adalah esensinya. Bukan cuman nama. Bukan sekedar bahasa. Gitu. Enak kan? Iya, enak banget. Jadinya paham ya ininya ya. Gitu. Kita minum dulu deh, yuk. Masalah. Nggak ada. Tentunya. Ya, semoga. Jadi semoga apa yang Mbak Inka sampaikan, yang kita sharing di episode ini, membuka lagi ya wawasan kita. Karena kita cuma berbagi wawasan ya, Sin, ya nggak? Silakan pilih ya mana yang mempersilakan kepada soulmate di luar sana untuk memilih sudut pandang mana yang karena memang cocok. Pernikahan ini kan sesuatu yang penting karena ini kan ibadah. Gitu ya. Jadi memang yang kita yang di lingkungan, persepsi lingkungan itu yang disorot itu bukan bagaimana menikahnya masuk ke dunia gerbang pernikahannya kita mesti apa, tetapi yang disibukkan adalah mempersiapkan pestanya, undangannya. Padahal itu nggak ada perintahnya. Perintahnya hanya umumkan, lalu undang secukupnya, ada ijab yang penting kabul, ijab kabul akad nikah. Nah sementara kita stres untuk sesuatu yang nggak ada perintahnya. Padahal perintahnya hanya 5 menit ijab kabul. Ini kan membuat banyak masalah. Iya. Bayangin yang harusnya nggak perlu tentang
ini apa namanya, seragam jadi masalah, adat jadi masalah, ya kan? Lalu undangan berapa, kenapa undangan siapa kamu, undangan saya, tuh udah. Memang mungkin satu saat kita akan berbagi tentang bagaimana menikah gitu ya, apa aja sih tugas-tugas pernikahan gitu kan ya. Lalu apa sih yang disiapkan untuk melakukan ibadah? Karena kan menikah itu ibadah. Iya. Nah, kayak misalnya Cindy mau ibadah, mau sholat. Kalau mau sholat kan kita kan rasanya tuh, wah mau sholat kan enak gitu. Bayangin orang mau ibadah, nikah stres. Nah, itu salah. Harusnya kan dia harusnya happy gitu. Wah, kenapa gitu, ada yang salah. Pasti ada sudut pandang yang tidak selaras dengan pedoman hidup kita ya, dengan spiritual. Ya, ternyata masalah di hidup kita memang karena sudut pandangnya tidak sesuai dengan pencipta. Iya, betul. Anak juga begitu, masalah anak. Tahan, anak. Masalah anak tahan. Kita ada episode yang selanjutnya. Oh, iya. Yes. Ya udah deh. Semoga jadi hari ini pemahaman tentang ta'aruf ya buat ternyata cuma istilah ya. Bukan. Bukan istilah juga ya, Mbak. Ta'aruf tuh ada ininya, hadisnya, tapi artinya kita bagaimana mau apa. Esensinya kita itu tadi mau ya. Apa, gitu. Memilihnya mau yang bagaimana betul. Itu ya, Mbak. Kembali ke esensi itu tadi. Dan hari ini kita membahas tentang esensi apa sih yang harus dilakukan untuk mencari mitra hidup. Mitra hidup lebih ke situ ya, kita sharing sessionnya ya. Jangan lupa Kakak Indi. Yes. Mea ada di YouTube, di Spotify, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Pokoknya semua soulmate, kita menunggu saran dari kalian, sharing dari kalian. Kita sangat-sangat terbuka dengan segala macam input. Yes, ya? Of course dong. Karena memang masalah selalu memang dirasa ada, tapi ada loh sudut pandang yang bisa meniadakan masalah. Masalah emang ada. Cuma ada di kita. Terima kasih soulmate, kita pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, soulmate.